Oke, okay guys, balik lagi sama gue, Andy Project. Kali ini gue akan review game One Piece ya, atau Sandstorm. Mungkin lu yang pecinta komik-komik Jepang seperti One Piece ya, yang suka film anime-anime Jepang juga seperti One Piece. Kemarin ini di bulan Januari baru rilis ya, One Piece atau Sandstorm, yang akan kita review sekarang. Oke, kita langsung coba mainin. Oh, untuk gamenya nih gue pakai game yang mod ya. Untuk lu mau download, lu bisa download linknya, ntar gue sediain di deskripsi. Gue belum tahu ini permainannya seperti apa, apakah berkelahi atau bagaimana, atau petualangan. Gue belum tahu ya, tahu pasti. Game ini terdiri dari APK sama OBB ya. Jadi lu kalau misalkan OBB-nya lu taruh di Android, memori internal ya, folder Android, terus taruh di folder OBB. Oh iya, untuk game-nya ini game-nya game online ya. Jadi harus terhubung koneksi ke internet. Raskiana Island, Shinami ini ya. Gue pakai siapa? Gue pakai Sanji aja ya. Oke, ronde pertama ya, kita ngelawan gorila guys. Gue nggak paham ini mainnya kayak gimana. Nggak paham, dia ngejar sendiri, dia mukul sendiri juga, cuma kita ngarahin doang mau kemana mau kemananya. Kita cukup tap musuh aja ya, dia yang mukul-mukulin sendiri pokoknya. Oh gitu ya, kita cuma ngarah-ngarahin doang, ngarahin ke musuhnya gitu. Dia mukul sendiri. Oh, ada pukulan 50 kali pukulan ya di bawah, guys. Lah, sekali pukul kok mati ya? Tapi seru juga ini karakternya, lucu banget. Karakternya lucu. Bagi lu pecinta One Piece atau anime-anime Jepang atau komik-komiknya juga, lu mesti cobain game ini. Oke, skip aja guys, biar cepet.
Enter your name katanya, guys. Oke, Honey Project. Wis, kita di kapal, guys. New karakter si Luffy. Customnya si bawah di custom. Sanji. Ini udah jalan nih. Kita bisa jalan-jalan, guys. Tapi gimana ya? Loadingnya banyak banget nih, asli sumpah. Loading terus. Oke, mungkin cukup sekian review dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel gua. Thank you. Yeah.